Belajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji IPNU. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan damai Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hamidulloh Ibda. Kali ini kita akan mereview buku Pedoman Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU Jawa Tengah ya. Seperti ini bisa dilihat ya. Nah, buku ini masih segel, ayo kita buka ya. Karena masih baru. Nah, seperti ini. Oke, judulnya kita ke biodata buku ya. Judulnya Pedoman Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU Jawa Tengah. Kemudian penyusunnya IPNU IPPNU dan LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Cetakan pertama Januari 2020, tebalnya 12 x 18 cm, 10 plus 97 halaman ya. Untuk penerbitnya CV Asna Pustaka, dan buku ini covernya seperti ini. Belakangnya tidak ada sinopsis, tapi ada Mars IPNU, Mars IPPNU. Nah, kita langsung ke isinya ya. Jadi buku ini merupakan buku yang saya kira wajib dimiliki oleh sekolah madrasah ma'arif maupun pengurus IPNU IPPNU di tingkat cabang ke bawah ya, di PK terutama pimpinan komisariat, di SMP, SMA atau MTSMA, karena buku ini di dalamnya ada beberapa teknik ataupun prosedur dalam mendirikan pimpinan komisariat di level bawah, yaitu di sekolahan. Jadi isinya kira-kira itu, dan ini buku yang saya kira teknis dan yuridis dari pengurus LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah bekerjasama dengan PW IPNU IPPNU Jawa Tengah yang menyediakan ruang untuk membuat atau mendirikan pengurus komisariat IPNU IPPNU di tingkat bawah. Jadi kita langsung ke isinya. Buku ini ada prakata Ketua LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah, kemudian prakata Ketua PW IPNU dan IPPNU. Yang pertama bab 1 ya, sejarah dan profil IPNU IPPNU. Ada sejarah IPNU IPPNU, relasi kelembagaan antara IPNU IPPNU, LP Ma'arif PWNU, visi misi IPNU IPPNU. Yang D, landasan berpikir, bersikap, dan bertindak. E, orientasi berorganisasi IPNU IPPNU, landasan organisasi jati diri IPNU IPPNU. Kemudian bab kedua baru masuk pimpinan komisariat IPNU IPPNU, landasan hukum pendirian, mekanisme struktural, tata kerja pimpinan komisariat. Bab ketiga yaitu strategi pendirian ya, strategi pendirian pimpinan komisariat, sosialisasi IPNU IPPNU, kedudukan organisasi PK IPNU IPPNU di sekolah madrasah, badan koordinasi pimpinan komisariat, langkah pembentukan pengurus pimpinan komisariat, prosedur pengesahan pelantikan pengurus PK IPNU IPPNU. Bab keempat, langkah-langkah kerja dan program strategis PK IPNU IPPNU, langkah strategis pemberdayaan pengurus, strategi rekrutmen anggota, kaderisasi pimpinan komisariat IPNU IPPNU. Bab terakhir yaitu konsep kegiatan satu periode pimpinan komisariat. Oh ya, ada lagi ya, bab ke-6 administrasi dan kelengkapan dan atribut administrasi IPNU IPPNU, seragam resmi IPNU IPPNU. Jadi itu isi dari buku Pedoman Pimpinan Komisariat IPNU IPPNU Jawa Tengah. Untuk kelebihannya saya kira ini baru ya, karena masih jarang IPNU IPPNU di Indonesia yang peduli terhadap perkaderan dari level bawah, yaitu level komisariat di sekolah madrasah, dan ini merupakan sinergitas antara LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah dengan IPPNU PWNU dalam menguatkan kaderisasi di tingkat bawah. Jadi untuk desainnya, layoutnya, tulisan plus ada beberapa ya, seperti seragam IPNU PWNU, kemudian beberapa ini ada nama, ada logo seperti ini dan lain-lain ya. Itu tidak membosankan kalau hanya tulisan. Untuk lainnya memang sudah menarik lah. Jadi itu kira-kira review buku pedoman pimpinan komisariat IPNU PWNU Jawa Tengah. Anda bisa mengetahui strategi ataupun langkah-langkah prosedur pendirian IPNU IPPNU di tingkat komisariat di PK di bawah melalui buku ini, dan ini sudah disosialisasikan melalui rapat kerja dinas LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah yang dihadiri Kepala Sekolah Madrasah Jawa Tengah beberapa bulan yang lalu. Jadi saya kira buku ini sudah tersebar di berbagai daerah, cuman ada beberapa rekan-rekan kita IPNU IPPNU yang belum memiliki. Jadi itu harganya sangat murah, Anda bisa membelinya di Asna Pustaka atau langsung kepada LP Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Demikian review buku pedoman pimpinan komisariat IPNU PWNU Jawa Tengah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.